Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera pada semua. Terima kasih kerana dapat hadir pada petang ini bersama-sama dengan PDRM. Bagi pihak saya, Polis Diraja Malaysia, berkongsi apa juga fakta-fakta berhubung dengan beberapa isu yang menarik minat orang ramai, beberapa isu yang ada kaitan dengan keselamatan negara dan banyaklah isu-isu yang isu-isu sosial ya, yang merisaukan anggota ahli masyarakat. So sekali lagi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. So saya telah tetapkan di antara pukul 3 dan 3.30 ya. Jadi saya tak lambat lah. So 3.15 ni kira saya tak lambat ya. So untuk makluman semua, sidang media, rakan-rakan media semua, keadaan dalam negara begitu aman, tenteram ya. Di sebalik ada beberapa perkara, ada isu yang didebatkan di dalam media sosial ya. Isu yang disiarkan di dalam media arus perdana ya, dan mendapat pelbagai reaksi daripada orang ramai. Ada juga isu yang menarik perhatian antarabangsa. So PDRM buat seketika ini ya, sejak PKP ini ya, COVID-19 ini, kita telah dibebani dengan satu tugas yang amat berat ya, untuk mengawal pergerakan orang ramai. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah, thanks God, saya rasa ya, PDRM dengan kerjasama Angkatan Tentera, Angkatan Pertahanan Awam, Rela, Immigration ya, dan lain-lain ya, telah berjaya berusaha dengan jayanya menguatkuasakan ya, larangan-larangan yang mengawal pergerakan orang ramai untuk dan juga bagi orang ramai mematuhi SOP-SOP ya, arahan-arahan tetap yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan demi menjaga keselamatan dari segi kesihatan semua orang. So alhamdulillah, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi kesyukuran dan penghargaan kepada setiap orang anak buah saya di bawah yang sabar ya, ada yang tumbang ya, sedihnya demi menjalankan tugas mikul tanggungjawab ini dan berakhir dengan pada hari ini saya rasa satu kejayaan yang besar bagi negara. So saya mendoakan pada hari ini jam 5 petang ini nanti akan ada lagi pengumuman daripada Yang Berbahagia Direktur Jeneral ya, jabat apa ni, kesihatan, dengan berita-berita yang terus positif lah dari sudut kejadian-kejadian kes-kes jangkitan baru ya. So di waktu yang sama ya, PDRM juga sibuk ya, sibuk dengan tindakan untuk memerangi gejala dadah dan banyak kejayaan telah dicapai sewaktu PKP ini, menyerlah sangat ya, menyerlah sangat. So kita akan terus gempur sedikit-sedikit dalang-dalang yang bergiat ya, untuk merosakkan masyarakat ini. Di Jabatan Jenayah Komersial pula ya, kepentingan orang ramai terus dibela dengan menerusi tindakan-tindakan yang diambil oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial ini untuk nak menangani kes ratusan ya, kes-kes penipuan online ini, khususnya yang berhubung dengan penjualan face mask ini tadi ya. So telah berjaya dipatahkan, ditangkap, dihadap ke mahkamah. Dan bagi Jabatan Penguatkuasaan dan trafik tadi, banyak
operation, ya, operasi dijalankan di bawah bagi menangani ya, kegiatan-kegiatan liar anak-anak muda khususnya, ya, dalam kegiatan-kegiatan lubuh haram, ya, basikal lajak yang begitu ketara sekali berlaku di beberapa daerah dalam negara ini. So, ratusan motosikal telah pun dirampas, disita, ribuan saman telah dikenakan ke atas mereka, dan insyaAllah tindakan kuasaan atas pengangkutan jalan ini akan digandakan di masa terdekat ini. Kita akan terus mengambil tindakan ya, yang lagi drastik ya, untuk memastikan bahawa keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain ya, dapat dijaga. Ya. So, isu pemanduan oleh pemandu-pemandu yang di bawah pengaruh alkohol ni tadi ataupun dadah ni pun telah berjaya menghasilkan beberapa tangkapan. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak media yang telah berjaya menimbulkan satu kesedaran di kalangan masyarakat dan orang ramai ya, terhadap bahayanya apabila kita memandu dalam di bawah pengaruh alkohol ke ataupun dadah. Banyak maklumat intelijen telah dikongsikan oleh orang ramai tentang perkara ini, dan pihak trafik telah pun menjalankan, mengambil tindakan yang sewajarnya untuk menangkap mereka yang masih lagi degil, masih lagi selfish, ya, mementingkan diri sendiri dan tidak sensitif terhadap keselamatan orang lain di jalan-jalan raya. Selain daripada itu, bagi obenting pula ya, obenting COVID-19 ni, iaitu operasi yang digerakkan bersama PDRM, ATM, Immigration, RELA, Angkatan Pertahanan Awam, dan terbaru kita masukkan juga Jabatan Kastam Diraja untuk sama-sama membantu dalam usaha untuk menyekat kemasukan ya, warga-warga asing tanpa kelulusan yang sepatutnya mereka perolehi terlebih dahulu, iaitu ringkasnya pendatang tanpa izin ni tadi. So, kita telah terus mengekalkan ya, sebanyak 68 sekatan jalan raya di poin-poin yang sensitif di sepanjang pantai dan juga perbatasan sempadan di antara Thailand dan Malaysia, Kalimantan dan Sarawak, dan juga Kalimantan dan Sabah, dan juga di pesisiran pantai timur Sabah, iaitu perbatasan air di antara Filipina dengan Malaysia. So, kita terus kekalkan dan pihak PGA ataupun pasukan gerakan am ya, telah diberikan amanah ini untuk sama-sama bersama dengan angkatan tentera ya, untuk sama-sama menggempurlah dan menutup laluan tikus, ratusan laluan tikus ni tadi. Dan di pihak PDRM pula ya, tim khas yang diwujud di bawah Jabatan Siasatan Jenayah ya, telah pun bertindak ya, untuk menggempur, menangkap ya, tekong-tekong yang selama ini telah bergerak ya, bergiat bermaharaja lela selama ini. Dengan pihak PDRM menggunakan ya, mengklasifikasikan kesalahan ini di bawah jenayah terancam, yang mana akhirnya membolehkan kami menggunakan SOSMA. Inilah orang kata senjata yang paling efektif sekali yang digunakan oleh PDRM bagi menangani ya, ancaman daripada penyusupan masuk pendatang tanpa izin ini. Itu di daratan. Di sebelah perairan kita pula, TLDM ya, Tentera Laut Diraja Malaysia, dan APMM serta sebahagian dekat dengan pantai itu oleh Marine ya, Polis Marine telah pun digerakkan untuk menyekat, mengesan, mengejar, menangkap ya, bot-bot yang cuba membawa masuk mendatang tanpa izin ini tadi. Jadi tindakan yang menyeluruh diambil ya, dengan kerjasama semua pasukan sahabat iaitu untuk nak menangani ancaman ini tadi. So,
Pos Benteng ini ya, dia ada dua dia punya matlamatnya. Satu ialah untuk menjaga perbatasan kita daripada terus dicerobohi oleh penatang tanpa izin ini. Yang kedua ialah untuk mengelakkan ya, penularan semula jangkitan COVID-19 ini yang mungkin dibawa oleh pendatang tanpa izin ini, yang tidak disaring, yang tidak ada apa, bebas masuk ke dalam negara ini dan seterusnya menyebarkan, ya, menyebabkan jangkitan itu berlaku sekali lagi secara besar-besaran. So, banyaklah tindakan sewaktu PKP ini yang telah dijalankan oleh pihak keselamatan yang saya sebutkan tadi, yang mana akhirnya ya, dapat membantu Kementerian Kesihatan untuk nak memutuskan rantaian ini tadi, rantaian virus ini tadi. So, satu demi satu kluster telah berjaya ditamatkan penularannya, dan ada beberapa lagi insyaAllah dalam masa terdekat ini. Dengan tindakan yang keras yang kita ambil ini, kita akan berjaya akhirnya mencapai zero, ya, angka kosong untuk masa yang akan datang. Ini amat penting. So, jadi tindakan-tindakan kita ini ada pihak yang telah menyalahtafsirkan, ya, menyalahtafsirkan, dan akibatnya itu daripada laporan ke, daripada dokumentarinya yang telah menimbulkan reaksi pelbagai daripada masyarakat dan perasaan marah orang ramai, ya, terhadap laporan yang tersebut telah menghangatkan perdebatan di dalam media sosial ini. So, saya ada sebenarnya saya ada 37 kes ni yang nak saya share dengan apa ni. Tapi terlalu banyak kan kalau saya bacakan satu persatu nanti, ya. Kes-kes ni tadi saya bacakan satu persatu. Maghrib pun agak-agak dekat nak azan maghrib kan baru habis. Itu belum masa soal jawab lagi. So, berdasarkan kepada apa yang telah saya sebutkan tadi, itu mukadimah saya. So, saya bukalah sesi pada petang ini dengan saudara dan saudari semua untuk apa-apa juga pertanyaan. So, saya persilakan. Ya, ya. Ya, persilakan. Nak tanya berkenaan dengan sepadan negara. Saya asal daripada Bernama. Ya, ya. Ada tiga soalan. Baru-baru ini, banyak anggota polis yang ditahan kerana terlibat dengan penyelubuhan parti dan juga menjadi tekong sendiri. Nak tanya kebiasaannya, anggota ini yang ditugas di sepadan negara akan bertugas untuk tempoh berapa lama? Okey. Nombor dua, berkenaan dengan mungkin baru-baru ini yang 269 parti di Bairan Langkawi yang di mana parti-parti ini murni rosak dan dia terdampar di pantai Langkawi. Adakah penguasaan yang di Bairan negara tidak begitu kuat kerana mempunyakan parti ini berdekatan dengan Bairan kita? Okey. Lagi nombor tiga, ada dakwaan mengatakan 269 parti yang tiba di negara ini mempunyai kaitan dengan kawasan Langkawi Bukit Mandut yang dipercayai menjadi penempatan haram oleh parti ini. Boleh tak sedikit komen kali ini? Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama berhubung dengan apa ni penugasan, ya. Khususnya saya hanya apa ni tentang PDRM saja, ya, penugasan untuk mengawal sempadan yang mana kita tanggungjawab ini dipikul oleh pasukan gerakan am, ya, untuk sempadan darat ni tadi. Jadi penggiliran tugas dilakukan setiap satu bulan, ya, selepas satu bulan unit baru akan menggantikan apa ni tadi. Tetapi over the years, ya, setelah berbulan-bulan lamanya, akhirnya penggiliran itu berputar di sekitar tim itu juga. Jadi berlakulah kealpaan, ya, complacency, ya, semua mengambil sikap relax, relax, ya. Jadi, and then juga berlakulah silaturahim, ikatan silaturahim di antara apa ni tadi petugas-petugas ni tadi dengan orang-orang tempatan, sekiranya mereka adalah orang-orang kampung, itu amat baik. Tetapi di dalam pada itu ada juga orang luar yang merupakan ahli-ahli sindiket ni tadi, ya, yang telah berjaya menjalinkan hubungan dengan beberapa orang petugas-petugas kita di sempadan ni tadi. Jadi berlakulah yang apa ni perbuatan mengambil rasuah, ya, mengambil duit bayaran-bayaran tertentu sama ada pada tak bulanan,
mengikut kepala ataupun mengikut trip. Ya. Jadi mereka mengambil duit daripada sindiket ini dan ini adalah satu perbuatan yang amat tidak bertanggungjawab dan ini saya anggapkan sebagai satu pengkhianatan, treason pada negara ini. So akibatnya ya beribu-ribu orang dapat memborosi sepadan dan masuk untuk melakukan apa juga aktiviti ekonomi yang ada dalam negara ini. So di bawah COVID, ya, benteng COVID-19 ini, kita sebagaimana saya sebutkan tadi, satu tindakan holistik ya, oleh semua penguat kuasa, semua pegawai kami, pasukan keselamatan ini tadi, termasuk custom dan immigration ini tadi, bersatu padu. Ya, kami mewujudkan satu forum untuk bertukar-tukar makluman, membincangkan strategi, merancang tindakan dan akhirnya ya, dengan bantuan maklumat-maklumat yang dikongsikan oleh penduduk-penduduk kampung, orang-orang kampung ya, yang menyampaikan maklumat-maklumat ini kepada pihak kita, akhirnya pihak CID telah berjaya ya, menjalankan tindakan, mengambil tindakan, menangkap, mengenalpasti mereka, petugas-petugas ini tadi, dan menangkap mereka di bawah apa ini tadi, jenayah terancang dan dikenakan apa ini, peraturan SOSMA ini tadi. So sebagaimana saudara sendiri dapat lihat, 80 orang telah pun didakwa, 22 lagi kertas siasatan pertuduhan ini masih lagi di peringkat perbincangan dengan Jabatan Peguam Negara, sementara kita masih memburu 11 orang lain yang menjadi kepalanya kepada sindiket-sindiket ini yang masih bersembunyi lah. Dalam pada itu proses untuk nak mengesan sindiket-sindiket lain terus dijalankan lah. So, pelbagai maklumat datang daripada semua agensi ni. Baik daripada APMM, Angkatan Tentera, Immigration. Kita kaji semula dan kita akan putuskan tindakan seterusnya. Yang kedua berhubung dengan 269 PTI yang Langkawi. Memang betul menarik perhatian orang dan telah mencetuskan banyak reaksi negatif. Mengatakan bahawa kenapa mudah sangat sepadan kita ni dibolosi dengan mudahnya, ya, dengan senangnya. Tapi saudara pun dah pergi Langkawi ya. Dan kalau kita tengok ya pada peta tu betapa strategiknya Langkawi ini yang berhampiran dengan Laut Andaman dan di situ juga tidak jauh daripada situ adalah pesisiran pantai Myanmar dan seterusnya Thailand dan di atas di Cox's Bazar di bawah Bangladesh ya. So dan menyulitkan keadaan ialah mereka menggunakan kapal-kapal besar ni tadi ya, kapal-kapal induk ni tadi yang diisikan dengan beratus-ratus orang di dalam itu dan kapal ini telah berlabuh di tengah-tengah laut di sana dan ada sindiket yang membekalkan mereka dengan makanan setiap hari, bekalan air, beras, sayur, ikan untuk nak memberikan makanan kepada 500 orang ataupun lebih di dalam kapal induk ini tadi dan kapal ini pun tidak jauh ya, perbatasan perairan kita dengan negara jiran kita begitu dekat sekali antara Langkawi dan juga apa ni negara jiran kita, jadi mereka boleh hampir dan laut antarabangsa pun tidak jauh daripada situ ya, mereka boleh berlabuh menunggu masanya dan ada juga ahli-ahli sindiket yang daripada sini tadi memberikan isyarat-isyaratnya bila mereka boleh masuk lah apa semua dan kita telah dapat banyak ya, maklumat hasil daripada soal siasat ke atas semua pelarian 269 orang ni di mana kita dapati sebilangan besarnya adalah wanita dan kanak-kanak dan daripada situ kita dapat rumuskan bahawa bapanya pun telah ada di sini. Mungkin di kalangan mereka yang telah pun diberikan kad apa ni tadi, taraf refugee ni tadi ya, pelarian ni tadi oleh UNHCR dan mereka mendapati bahawa keadaan di negara kita ini ibarat syurga ya. Ibarat syurga, jadi telah tiba masanya mereka hendak membawa masuk keluarga yang tercicir di sana. So sindiket mengambil apa peluang untuk inilah exploit keadaan ini untuk nak apa ni mencari keuntungan haram ni tadi. So insyaallah ya sedikit demi sedikit pihak kita CID telah pun mendalami segala maklumat ataupun intelijen ini dan kita telah pun menangkap ada satu sindiket yang mana tuan-tuan pun sedia tahu telah pun didakwa di mahkamah ya. Dan sedikit inilah yang kita percaya yang telah
menawarkan perkhidmatan untuk membawa masuk pelarian-pelarian ni migrant apa ni rakyat Rohingya ni daripada sebelah utara untuk masuk ke negara kita. Yang ketiga, alah saya dah hilang punca dah. Apa yang ketiga ni? Kenaan dengan ada dakwaan mengatakan 289 parti yang tiba negara ini berkaitan dengan kawasan Bukit Maluk di Langkawi. Oh, pendapatan haram. Mungkin betul, mungkin tidak, tetapi yang apa yang penting, yang paling utama yang dapat kami dedahkan daripada hasil temuduga ni ialah mereka ingin masuk beramai-ramai at all cost dengan apa cara sekalipun, sebab mereka menganggap inilah negara yang mereka anggap boleh mereka hidup untuk menjamin masa depan keluarga mereka. So itulah tarikan yang paling apa sekali. So jadi apabila mereka mendarat saja, ya, mendarat saja di sama ada di Pulau Langkawi ke ataupun di pantai semenanjung ni tadi, mereka dah sudah bersedia pun dari segi psikologinya untuk ditangkap. Sebab mereka tahu mereka akan ditangkap oleh dan diserahkan kepada immigration dan mereka akan duduk dalam kem tahanan, mendapat makan, mendapat apa semua terbela di situ. Selepas itu mungkin masa depannya mereka berharapkan akan dapat dibantu oleh agensi luar ke atau negara ketiga mana ke yang nak menerimanya. Tetapi keadaan fakta sebenarnya ialah amat menyedihkan. Ya, kita ada beratus ribu yang dikatakan pelarian di negara kita ini, ya, yang berstatus pelarian, yang memegang kad-kad ni tadi, tidak mendapat pelawaan pun daripada negara-negara maju. Kalau ada pun 10, 15 ataupun 100 orang. So kita dah lama menjadi tuan rumah kepada 100 ribu lebih ni. So kita yang menanggung, ya. Mereka makan barangan subsidi kita, macam-macam lah, mengguna segala kemudahan yang sepatutnya untuk rakyat negara ini. Tetapi tetap juga kita ni berhati perut, ya. Kita masih lagi berhati perut, ya. Tidaklah sampai kita kejamkan mereka itu. Bahkan mereka pun manusia. So, tetapi sampai bila kita nak bertahan begini, ya? Ramai lagi akan masuk. Sebagaimana saya katakan tadi, ya, bukan saja Bukit Malut ke apa ke, memang dia datang ke sini, the land memang dia nak ditangkap. So kalau ditangkap tu okey, kalau tak ditangkap lagi apalah, dia boleh pergi menjumpa suami dia ke ataupun ahli keluarga dia yang ada di Lembah Kelang ni ke, ya. Tetapi kalau dia ditangkap tu, mereka rasa sudah cukup selamat untuk dapat tinggal menumpang di negara kita ni. Okey, terima kasih. Soalan lain? Ya, ya. Reuters. Yeah. Can you get an update on what's the next step you think with the Al Jazeera journalists who were questioned today? Okay, terima kasih. Sorry, one more. And they also, Al Jazeera also said that their staff had received online abuse and death threats. Okay. And they should be investigated. All right, thank you. Thank you. First and foremost, ya, bagi saya kongsikan keadaan dalam negara kita ni. Tuan-tuan dan puan-puan adalah sebebas-bebasnya untuk menjalankan peranan dan tanggungjawab sebagai wartawan untuk nak melaporkan apa saja. Tetapi dalam negara kita ni ada undang-undang tertentu. Ya, undang-undang ini amat penting bagi negara kita, bagi mengawal kepelbagaian kaum dan agama yang ada di negara kita ni. So undang-undang tersebut pun tidak susah untuk dipatuhi, ya. Tidak menyebabkan kita terpaksa berpuasa 2 minggu, ya, ataupun terpaksa kita membayar nazar dulu untuk mematuhinya. Tak ada. Cukup senang, ya. So tuan-tuan, saya tidak ada isu dalam hal ini. Dan PDRM, ya, sentiasa mendukung kebebasan media ini, ya. Insya-Allah saya akan dukung prinsip kebebasan media yang bertanggungjawab. Apa yang berlaku dalam kes ni tadi ialah laporan-laporan tersebut telah mencetuskan satu bentuk kemarahan daripada orang ramai, ya. Saya tak boleh katakan orang ramai di Malaysia ni gila. Marah tak tentu pasal, ya, ada sebabnya. Jadi ada beberapa perkara yang dibangkitkan di dalam dokumentari tersebut yang telah menyentuh perasaan naluri orang Malaysia ni. Jadi dan apabila kita siasat, kita dapati ada unsur-unsur fakta atau yang tidak tepat condong ke arah untuk nak menggambarkan keadaan di negara kita ni amat buruk. Itu pun saya tidak mengambil tindakan untuk nak
menghukum mereka ke apa, tetapi kita berbincang dengan pihak Jabatan Peguam Negara, dan pihak Jabatan Peguam Negara setelah meneliti kandungan dokumen tersebut berpendapat bahawa terdapat unsur-unsur di bawah Akta Hasutan, di bawah ahli seksyen apa di Kanun Keseksaan, ya, dan juga di bawah Akta Suruhanjaya apa ni multimedia ni tadi, komunikasi dan multimedia. Jadi kita telah pun diarah untuk menjalankan siasatan. Dan kita menjalankan siasatan memanggil mereka. Pada hari ini 6 orang telah pun datang, dan yang ketujuh akan datang pada petang ni ke ataupun besok. Ya. Yang last kali adalah orang yang telah upload video tersebut, ya. Dan mereka datang ini sebagai saksi, ya puan, ya, sebagai saksi. Mereka bukannya suspek, bukan apa. That's how we treat everyone yang dikatakan telah dipanggil ke Bukit Aman. Telah diapa ke Bukit Aman. Seolah-olah bila panggil ke Bukit Aman tu dah macam satu hukuman gantung pula, ya. Kita hanya memanggil sebagai saksi, ya, dan mereka akan menjawab beberapa soalan. Apabila soalan-soalan tersebut telah dijawab, ya, kita lengkapkan kertas siasatan, kita angkat balik kepada Jabatan Peguam Negara untuk arahan ataupun ulasan daripada itu. Kalau didapati ada bukti-bukti yang menunjuk ke arah itu, Jabatan Peguam Negara lah yang akan memutuskan sama ada nak menjalankan, meneruskan pendakwaan ataupun tidak, ataupun di NFA saja. So saya sekali lagi memberikan jaminan kepada pihak mana-manalah media tempatan ke antarabangsa, ya, sekali. Keselamatan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa terjamin. Sekiranya sebagaimana puan sebut tadi ada, ya, ugutan-ugutan daripada mereka boleh tampil untuk nak membuat aduan laporan polis, dan kami akan siasat dengan adil. Saya menyeru, ya, kepada orang ramai, ya, kepada orang ramai supaya mengawal perasaan masing-masing. Yakinlah, ya, PDRM akan bertindak adil dalam kes ini, memanggil, memberikan peluang kepada orang yang didakwa melakukan kesalahan itu untuk memberikan keterangan-keterangan, menjelaskan tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan itu dengan adilnya, tanpa takut, ya. So alhamdulillah, saya rasa 6 sudah pun diambil keterangan, dan tinggal seorang lagi, ya. So setakat ini mereka masih lagi dianggap sebagai saksi kepada kes ini tadi. Please. This is the safest country. Yeah, please. Okay. Are these 6 or 7 people who are foreigners, are they free to leave the country anytime? Yeah, but at the moment, is there a need for them to leave the country? Yeah, I mean, if they want to leave, they meet their parents or whatever, they want to go back. Oh, we'll check with the AG first. The AG will decide in a matter of few days, you know, whether there is any case, then if they need to be charged. But I don't think so. The reason why they have, if they feel that they are what I call being fair in their reporting or whatever it is, don't be afraid. Don't be afraid. I'm not going to intimidate them. I'm not going to allow anyone to harm, to cause harm or to instigate to harm them. Now, please be brave. I mean, be professional about it. We still allow them access to the best lawyers or whatever, if in case the AG decides the other way. Okay, so right now they cannot leave the country. I've got to check with the AG first. I can't give positive answer to that. I can check with the AG side. This is just an observation, correct me if I'm wrong. During the 10-year, the shortest period, we've seen a lot of reporters in Welcome to Bukit Aman. Is it something to do with the weak government right now, that there's a lot of questioning? Because the Al Jazeera report, if you look at it, they had attempts to meet the minister. They had attempts to meet the minister, they were turned down. So I'm just wondering, how do media report when you cannot have any access, and then you also give the side of the government? Well, I wouldn't be able to answer that part of your question. But if that question was directed towards me, PDRM, surely I will welcome anyone to come and see me to clarify things first, you know. Yeah, I will give that. But I wouldn't be able to answer on the part of this one. So be assured that I've been very open with the media. I've encouraged all my directors, all the 10 departments within the police to engage the media, to share with them.
any issues, you know, that has been, pertinent to the media for further clarification. I've already, like, I think you can see that, you know. So at one time, in fact, I've already set that every Monday, every Monday, 9 o'clock, we are supposed to have a session with the media. But it turns later on, it was not popular because you all become lazy. Yeah, you wouldn't want to come to Bukit Aman. Or maybe there are not many issues anymore that you can sell the story. So maybe four or five of you turn up, then we feel that it's not worth it. So we cancel that program. So I would like to apologize that I think for the past few months, I've not, I think 2 months at least, that was the last time I faced the media, okay? Unlike on certain occasion where you managed to ambush me here and there, then it's okay. But to call you in front here, to have a session, yeah? I think after 2 months, I think this is the first time. Thank you, yeah. Let's see, masa PKP dengan PKPD, Yeah. Tapi ada juga yang mulut-mulut yang baru busuk dan katakan kerajaan tak apa-apa yang mereka. Sebenarnya kita tengok dalam yeah, betul, jadi apa-apa komen media M tentang kalau mereka burukkan image Malaysia, adakah tindakan perlu diambil? Yalah, itulah sebabnya kita siasat dalam kes ini tadi. Kita telah membukakan kertas siasatan. Pihak peguam, Jabatan Peguam Negara berpendapat terdapat unsur-unsur hasutan. Statement-statement yang dibuat itu berbentuk boleh menyakitkan hati, ya, menyakitkan hati. Apa? Sebab itulah kertas siasatan diarah dibuka oleh Jabatan Peguam Negara. Jadi hasil daripada soal temu bual, ya, ataupun soal jawab dengan pihak 6 orang daripada Al Jazeera ini tadi akan saya ketahui mungkin esok selepas saya analisa jawapan tersebut, diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk keputusan seterusnya. Tetapi bagi pihak PDRM, saya ingin tegaskan di sini bahawa saya amat prihatin tentang perlunya tindakan-tindakan oleh anak buah saya di bawah sentiasa menghormati hak-hak asasi manusia. Walaupun dia pendatang tanpa izin, ya, tak kira daripada mana dia datang, dia adalah manusia dan mereka mesti dilayani seperti manusia. Kita tidak boleh sepak terajang dan tak tentu pasal menggari mereka, ya, yang kecil-kecil sebagaimana yang didakwa. Sedangkan saya sendiri, pengalaman saya sendiri, saya mengambil berat untuk melihat kita punya field hospital di Serdang tu, MIPS tu, di mana pada satu ketika berlaku satu kluster yang di kalangan apa ni, warga di Selangor Mansion dengan apa, di mana kita dapati ramai di antara mereka yang merupakan pendatang tanpa izin. Mereka ditangkap, dibawa ke sana dan layanan rawatan yang diberikan itu adalah world class. Makanan yang diberikan selama 10 hari ataupun 2 minggu mereka di dalam hospital tersebut adalah bertaraf world class. So saya rasa terkejutlah apabila mengatakan mereka dilayan seperti binatang. Ini yang cerita bab wire ni. Bab wire ni orang nak samakan dengan keadaan di zaman pemerintah apa ni, era tabir besi dengan tabir buluh dululah, sewaktu apa ni, perang dingin dulu, di mana bab wire ni dijadikan satu apa untuk nak menyekat orang apa ni. So bab wire yang sama juga ataupun concertina wire yang kita panggil tu, ya, bukan bab wire, concertina wire yang digunakan oleh ATM tersebut adalah bertujuan untuk memastikan tidak ada seorang pun dapat keluar daripada situ sebelum mereka disaring dan ditentukan identitinya. Dan dia bukan ditujukan kepada migran. Tidak. Sebagaimana yang di Selayang tersebut, warga tempatan, satu blok tersebut, semua orang tahu itu orang Malaysia, pun dilengkung dengan apa, ditutup dengan concertina wire ni tadi supaya mereka tak dapat keluar. Dan Jabatan Kebajikan Masyarakat telah pun membantu membawa makanan, membelikan makanan, memberi bantuan keperluan harian. Semua dilakukan. So sekiranya adalah mana-mana orang mengatakan bahawa mereka dilayan seperti binatang, I think I need to see him lah. Yeah? I need to see him. Jangan takut, boleh datang jumpa saya, saya boleh explain yang kepada dia apa yang kita lakukan. Yeah? So tidak timbul soal bila pendatang tanpa izin atau warga asing, kita gunakan
barbed wire ni tadi. Dan kita anggap dia barbed wire ni sebagai nak mengawal haiwan ganas supaya dia tak dapat keluar. Bukan. Ya? Warga tempatan pun sendiri, blok kediaman mereka dikepung dengan itu. Memastikan mereka tidak keluar supaya jangkitan ini betul-betul benar-benar dapat dikawal. As simple as that. Ya? Satu, saya nak buat satu statement di sini kepada orang ramai. Ya? Jangan bimbang lah. Tentang isu kaum ni tadi, ya, ada pihak yang cuba menghangatkan situasi, ya, situasi ini dalam kes apa ni, ada beberapa kes yang dibuat laporan polis, ya, ada pihak yang masih tidak bertanggungjawab, individu-individu yang tidak bertanggungjawab memainkan isu-isu agama, isu-isu perkauman ini, ya, ha? Sedangkan virus tu dia tak kenal pun, ni Melayu lah, okay, aku pergi kat Melayu, ni India, aku pergi kat India, ya. Virus tersebut adalah musuh untuk semua, kepada semua. Tetapi ada juga orang yang mainkan isu-isu yang pada saya, inilah yang katakan gila ni tadi. Ya. Yeah? Okey. Oh, banyak sangat you. I think the sooner the better. The sooner the better. Yeah, the sooner the better. It depends, as I said just now. We wanted to record their statement earlier, but they didn't. They couldn't make it, so they came today. So, within the early part of next week, sir. Hopefully, we'll send immediately to this one. I wouldn't want to put things, sir, as we say. We used to say, justice delayed, justice denied. You know, we are going to give justification, a fair investigation, a fair opportunity for them to defend themselves in case if the AG decides to file charges against them. I said in case, I didn't say it's confirmed. Okay? Thank you. Terima kasih. Nanti ya, yang tu. Ah, aduh juga. Siapa lagi? Yang lain. Okay, ayo. Okay. Sekejap ya. Sebelum ni kan, polis ada cari yang lelaki Bangladesh naikkan kabin sebab dia cari dia dia dah lari menyorok, ya. So kalau dia betul-betul rasa apa yang dia cakap tu betul, dia tampil. Ya, apa yang dia cakap tu betul, dia tampil lah. Saya nak tengok yang di episod mana yang dia katakan polis melayan orang seperti haiwan ni. Saya nak tengok. Ataupun pihak berkuasa melayan orang seperti haiwan ni. Saya nak tengok lah. Saya nak dapatkan keterangan daripada. Elok-eloknya dia tampil lah ke depan. Ya? Ini dia terus menghilangkan diri. Apa nak takutkan? Undang-undang ada di sini membela hak dia untuk mempertahankan diri. Ya kan? Come out. So, jangan risau lah. Dia tak tampil ke depan lah. Kita dah wawarkan mencari dia menggunakan kawan-kawan yang ada sini. So dia datang ke depan lah. Ya? So senang kita selesaikan kes ni cepat. Kes dengan media ni selalunya sensitif. You all ni dah kira satu apa yang tak boleh diusik. You all ni dah kira kebal yang tak boleh usik sikit. Usik sikit ni. Betul tak? Ya? Okay. Thank you. Ya. Cik daripada mana? Saya bernama. Bernama. Ni daripada mana tadi? Bernama. Ini dia sorry daripada FBI. FBI ya, apa ya? FBI. AFP, sorry. FBI. Ya, ya, sorry ya. Suspek yang berbadis tadi, ada ke polis cari detail dia ke dia dah muncul kat sini? Yalah, kita dah cari dia tadi alamat tempat dia tinggal tu untuk dia tampil memberikan keterangan. Tetapi tak ada, dia dah hilang. Tapi kita tunggulah ke mana akhirnya pandai-pandai tupai melompat. Mana dia nak lari dalam nak menyorok kat mana kan? Tampil ke depan. Saya jamin keselamatan dia. Tak ada apa-apa pun. Ya? Supaya dia datang, dia jelaskan apa yang maksud dia mengatakan bahawa pihak berkuasa melayan migran ni sebagai binatang. Saya nak tengok apa. Dia bagi makan jagung apa ni ke? Jagung ayam ke? Ataupun mereka yang ditahan di depoh ni diberikan dedak itik ke? Saya nak tengok lah, nak dengar daripada dia. Ya. Siapa saja, siapa saja yang mengeluarkan statement-statement yang drastik macam ni, ya, tanpa ada apa-apa bukti sokongan, ya, fakta menyokongnya, akan kita panggil lah. So saya nasihatkan berhati-hati, tak kira lah warga tempatan ke, rakyat Malaysia ke, warga asing ke yang tinggal di sini ke, be careful, ya, berhati-hati. If tak ada apa ni, buat apa kita nak buka mulut kita? You boleh cari makan, bekerja di sini, ya, dengan
dengan senangnya, ya, apa pasal ia nak masuk campur dalam hal-hal ni dan membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berasas begitu, menyakitkan hati orang semua. Okey. Ya, ya. Satu lagi mengenai isu jata negara, mengenai individu yang mengisi jata negara yang gugur, kan? Ya, ya. Setakat ni ada tak PRM panggil buat penyelidikan pada individu? Sudah, sudah. Tindakan ada tangkapan tak dibuat? Tidak, setakat ni kita belum tangkap siapa-siapa lagi dalam kes-kes macam ni, ya. Dalam kes-kes jenayah kekerasan tu cepat kita tangkap. Dalam kes-kes macam ni biasanya kita tak tangkap, kita panggil dulu. You sebagai saksi dalam kes ni amat penting, you punya kecataan dirakamkan, you berikan penjelasan, ya. So saya ada di sini a bit pointing, nanti saya edarkan, ya, tentang apakah status siasatan ke atas kes apa ni tadi yang menghina jata negara ni tadi, ya. Saya ada di sini. Okey, lain-lain soalan? Saya berasa lega pasal saya punya pengarah CID dengan tim yang ada sini. Kalau saya tak boleh jawab, dia orang standby untuk jawab. Ya, ya. Please, please. Tanyalah. Okay, boleh email. Firstly, there was reports lodged of a founder and director of a Muslim NGO who was accused of sexual harassment. Dalam siasatan. Kita dah dapat laporannya, laporan polis telah dibuat, ya. Kertas siasatan telah dibuka dan orang yang dikatakan telah melakukan kesalahan tersebut diambil kenyataannya di soal siasat ke atas. Dan selepas itu tuduhan yang dibuat tu amat serius, dakwaan yang dibuat dalam laporan tu amat serius. So kita anggap itu satu kes yang serius lah. So kita akan tangani dengan seberapa segera yang boleh lah. Ya. So far tiga mangsa, ya, tiga mangsa yang telah tampil, ya, memberikan kenyataannya. Be careful with your horizon, ya. jangan disebutkan apa-apa lagi pasal dia masih lagi peringkat siasatan, nanti mengaibkan orang tanpa apa, nanti susah pula kita nanti, ya. Alright, lagi dari mana dia? From Malaysia kini, ya. Mm-hmm. Can you reveal what was discussed and was the discussion involved about Cyril Azhar? Okay, untuk makluman semua, ya, hubungan kerjasama di antara PDRM ni dengan AFP, Australian Federal Police ni, sudah tercatat sekian lama lah, ya, berpuluh tahun lah. Dan hubungan kerjasama antara AFP dan PDRM ini memberikan telah menghasilkan banyak kejayaan dalam law enforcement, ya, menangani kes-kes, berbagai-bagai kes jenayah, ya, tas sempadan apa semua. Dan pertukaran maklumat di antara AFP dengan kita dalam isu-isu dadah, ya, dadah dan juga terorisme, ya, dan lain-lain isu yang berkaitan dengan jenayah komersial ni sentiasa berada pada tahap yang tertinggi sekali lah, ya. So pada pagi tadi saya telah dikunjungi oleh wakilnya daripada AFP, Australian Federal Police, ya, dan beliau telah pun menyatakan, menzahirkan hasrat pucuk pimpinannya di Canberra supaya hubungan kerjasama ini dapat ditingkatkan untuk kebaikan bersama lah. Dan Australia amat menghargai sumbangan kerjasama yang diberikan oleh PDRM. Oleh kerana pihak Australia menganggap bahawa Australia itu berada dalam rantau yang sama lah, ya. So saya menyambut baik saranan yang telah dikemukakan oleh beliau. Dan ada isu berhubungan Cyril ni tadi yang telah dibangkitkan, ya. So jadi oleh kerana masih berkuat kuasanya undang-undang dan peraturan di Indonesia di mana seseorang warga asing, ya, yang hendak diusir keluar daripada apa ni atas permintaan mana-mana negara negaranya, mesti dipastikan bahawa orang itu, individu itu, tidak berhadapan dengan kemungkinan ia dijatuhi dengan hukuman mati. Oleh kerana Australia telah menghapuskan hukuman mati di dalam sistem keadilannya, jadi menjadi dasar dan Australia tersebut. So kita faham tentang undang-undang dia, kita hormati undang-undang dia, dia negara yang sovereign,
peti juga dengan kita. Kita pun mengendaki Australia menghormati undang-undang yang kita ada di sini. Dan kita tidak boleh memaksa sebab undang-undang itu begitu. Tetapi memang hasrat kita sekiranya boleh, kita hendakkan Siro dibawa balik untuk menghadapi apa ni proses keadilan selanjutnya. Tetapi oleh kerana kekangan undang-undang tersebut di Australia, maka ia tergantung di situlah. Berapa lama saya tak boleh nak jawab. Tetapi selagi kita tidak kehendak Australia ialah sekiranya tidak ada lagi undang-undang capital punishment dalam sistem perundangan kita ni, mereka pasti akan menimbangkannya lah. Okey. Ui, jinak yang petang. Itu je. Saya punya makan vitamin lah apa semua. Pasal pada petang ni tadi saya ingat nak kena serang. Ada apa-apa ya, saya just invite you all to call upon. Kalau pasal CID, you call Datuk Uzi. Datuk Uzi tak dapat, dia ada Datuk Mio. Kalau commercial crime, you call Datuk Saiful Azli. Pasal traffic, you call Datuk Azizman. Yeah? Don't worry, they are not going to scold you. Yeah? Tanya dia, janganlah masa dia tengah call of nature, you call, lepas tu desak-desak, so dia jawab. So saya buka pada ni pada media, khususnya media tempatan, because you mewakili ya, kepentingan rakyat negara ini, masyarakat. You boleh laporkan, you nak dapatkan fakta yang terbaru, yang tepat, you can call all the pengarah, ya, 10-10 pengarah. Director Special Branch pun saya bagikan kebenaran untuk berkongsi dengan pihak media. Ya, Dek. Okey, pasal Jolo ya. Sebagaimana saya katakan tadi sebelum ini ya, isu Jolo ni manusia yang buruan nombor satu negara kita ni. Usaha ini tidak akan saya apa ni longgarkan ataupun saya slow down lah. Saya perlahankan tindakan atau kurangkan tindakan untuk nak menjejak dan membawa dia balik ke negara kita ni. Ya. Saya punya resolve saya tetap begitu. Saya akan berusaha. So dalam diam-diam, pihak media tak berjaya mengesan tindakan kita ya. Alhamdulillah. So kita ada melakukan berbuat sesuatu. Ya. So saya akan terus. Saya berikan jaminan saya tidak akan beralah dalam kes ini sebab wang yang diambil yang diselewengkan atau yang dicuri ya begitu besar sekali menyebabkan kerugian kepada negara kita. Bukan saja Jolo ya. 4-5 orang yang saya tahu di mana dia orang berada. Tapi kita tak boleh nak ambil dia sebab kekangan-kekangan tertentu ni tadi. Ya. Yang berulang-alik dekat Kampuchea, yang berulang-alik dekat Thailand pun ada sebelum ni kita kesan ya. Yang di Macau, yang di Hong Kong. Nick Faisal ada di Hong Kong. Ya. Isteri dan anaknya ada di sana. Kita telah pun menulis surat kepada pihak polis Hong Kong pun nak minta buat dia kesan. Dah kita bagikan detail-detailnya. Ya. Dan kita dapat lihat ni, this gang of robbers ni tadi, dia duduk kat tempat tu. So, can you just imagine, visualize, analyze, why is it so? Why is that not one in Czechoslovakia, one in Cyprus, the other one in Turkey, one in Taiwan maybe, someone in Vladivostok, Russia. Why is it that all are concentrated in that particular area? It's up to you all to your own imagination. You can write, I think. The police is not going to arrest you, don't worry. But I leave it to you, your good judgment. This is what happened. These are facts, I'm telling you. You know? I'm not frustrated, saya belum apa lagi. Saya berusaha, terus berusaha, gigih. Dan memotivasikan tim-tim yang tertentu untuk terus mengorek harta yang ada masih tersembunyi di negara kita ni. Sebagaimana terbukti baru-baru ni ya, tidak lama sebelum ini kita berjaya mengorek beberapa kondominium milik bapa dia yang ada di sini dan kita telah rampas, ambil tindakan, bank account apa semua. Di Cyprus pun kita berjaya timbulkan. Dan kita ada juga lead-lead baru di mana duit ini telah dilaburkan di mana untuk membeli hartanah-hartanah ni tadi. So saya akan kejar dia. Tak kira siapa yang letih, tapi saya rasa saya lagi fit. Saya lagi fit, saya akan kejar dia selagi saya ada di sini lah. Lepas tu somebody else will do the job. Saya tidak akan putus asa. Sebagaimana saya katakan tadi, duit tu amat besar.
jumlah ya. Ya. Bayangkan ya. Ya. Polis Hong Kong request dah dibuat, jadi apa feedback daripada polis Hong Kong tentang Faisal? Boleh tanya Hong Kong tak? Saya nak menyelamatkan kertas-kertas kita nak menulis-nulis ni. Mungkin pihak media boleh tanya dengan Hong Kong. Mengatakan bahawa polis Malaysia mengatakan dia ada dekat sana. So, apa you punya tanggungjawab? Tanya lah diorang. Balik-balik lempar kat saya balik. Dia dengan Jolo di Hong Kong ke? Sorry. Jolo saya tak tahulah. Tetapi yang saya tahu tadi Nick Faisal. Jadi Nick Faisal ni dengan dalam kumpulan yang tadi, he's one of the main player juga. Kan? So, I leave it to your good judgment as I said just now. Leave it to you all. Siapa yang you all nak pergi tanya, tanyalah. You can quote me. Mengatakan dia ada di sana. So, what do you do? Sebagai sebuah apa ni, there is a negara berdaulat bernama Malaysia, dia memohon untuk kerjasama dalam bentuk ni undang-undang ni tadi, law enforcement. Kita dengan Hong Kong sebelum ni, ya, kita begitu rapat sekali. Sampaikan setiap tahun kita ada annual rugby game. Dulu, tak silap saya ya. Kita tiap tahun kita akan, tim kita akan pergi ke Hong Kong, tahun depan dia akan datang ke sini. Ketika itu ya, kerjasama di antara polis Hong Kong dengan polis diraja Malaysia begitu mantap sekali. Banyak kes-kes commercial crime, kes-kes jenayah, buruan yang lari ke sana apa semua berjaya kita tangani. Ya. Kedua-dua pihak untung di situ. Tapi hanya lately ni. Ya, lately ni susah sangat. So kita pun dah tak main rugby. Dan saya punya pemain rugby saya yang paling ternama tu, Dato' Uzi tu, tengoklah dia jalan macam mana. Akibat rugby lah tu. Ya, ya. Kita telah pun membuat apa ni permintaan pelbagai cara lah. Ada secara verbal, ada kita menelpon kontak kita kat sana, ya. Dan you must remember that he's on red notice. Red notice tu menjadi apa ni lah tanggungjawab kepada polis tersebut. Dan tambahan pula kita ada memberikan mereka butiran-butiran tertentu. Ini dia. Tolong check. Jawapan dia pada mulanya negatif. Tapi ada yang baru. Kita katakan ini maklumat terbaru, mengatakan anak isteri dia ada kat sana, kan? So takkan anak isteri dia daripada Indonesia boleh pergi ke sana? Nak buat apa? Ya. Teruk sangat ke keadaan di Indonesia tu, dia terpaksa lari pergi ke Hong Kong. Sedangkan orang berebut nak pergi duduk kat Jakarta sana. Makan sedap-sedap di sana. Jadi ini tekanan-tekanan yang tak sebut. Ya. Saya dalam law enforcement ni seboleh-boleh saya hormati. Ya, saya hormati prinsip keadilan ni tadi. Di mana juga ada agensi yang cuba memohon daripada PDRM untuk kerjasama, kita cuba patuhi kecuali ada kekangan undang-undang di mana saya terpaksa rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri, terpaksa rujuk kepada Kementerian Luar dan akhirnya kepada Jabatan Peguam Negara. Tapi more often than not, kita fulfill. Kita usaha untuk dapatkan memenuhi permohonan-permohonan daripada agensi-agensi kepolisan daripada luar negara. That's how kita bersangka baik. Kalau orang ada fugitif, dia lari sini, dia dah swindle orang kat sana berbilion-bilion, beratus juta ke. Kita usaha untuk sama-sama mengesan, menjejak dia, mengenal pasti, dan kita share balik dengan agensi dan terpulang pada dia nak buat extradition ke apa semua. Terpulang. But basically, daripada asasnya, kita bersangka baik untuk membantu. Bukan kita nak menutup. Kalau ada permintaan daripada Turki misalnya, ada permintaan daripada YAMA, daripada UAE ke, atau permintaan daripada Australia ke, kita cuba penuhi demi keadilan in law enforcement ni tadi, ya. So saya on law enforcement, saya tak terlibat dengan cerita-cerita politik ke apa semua. Law enforcement strictly on that one. Itu dah lama. Ya, itu dah lama, tahun 2016 dulu. So far saya tak boleh nak jawab. Boleh saya nanti saya boleh rujuk pada saya punya tim apa, tapi saya tak ada dengar lah. Saya tak dengar lagi. Mungkin tim tu kena faham, bukan saja PDRM ya. Kita ada SPRM yang siasat ya, yang apa ni, dan juga Bank Negara ya. So mungkin ada, tapi kita akan apa ni, saya dapatkan. Tapi setakat ni saya belum dengar lagi lah ya. So far bukan refuse lah, saya jawapan dia negatif. Ya, sebelum ni jawapan dia negatif.
Tak betul. Maklumat itu tak betul. Maklumat itu tak betul. Okey, sekarang ni saya bagi maklumat yang tepatnya. Siap dengan alamat, dengan apa ni. Saya nak tengok macam mana. Ha, kita tunggu. But meanwhile, you boleh tanya lah, diorang ada tak? I think before PKP kot. Early this year or late last year kot. Yeah? Try lah. Try your luck. Help us. Yeah, the media can play a role in this one. Actually, you said that before this, RMP and Hong Kong police were very... Yeah, we okay. Adik abang. This was before 97, is it? 90. No, lepas tu pun, I think the year 2000 masih lagi. Bila last kali you main rugby tu, bila you cedera tu? I think the year 2000 masih lagi kan, 2001, 2002. I remember I was still in dekat Bukit Aman masa tu. I remember we still communicate with them. Dia datang hantar tim, dia datang sini untuk nak share information dengan kita, membuat inquiry tertentu. Masa tu tak ada masalah. Tapi kenapa dengan si ini? Lihat betul lah. Ya. Kebal betul dia. Okay. Oh, terkejut dia. Kalau ada apa-apa ya. Kalau ada apa-apa nanti, you can check dengan CID ya. Banyak benda yang you nak tanya ke. Tapi mungkin lah pada you all benda ni tak penting. Tak menarik perhatian. Kalau apa-apa, you boleh jumpa Dato' Uzair. Kes-kes saya sebut kan sini. Perkembangan kes siasatan culik dan bunuh melibatkan mangsa bergelar Dato' Seri. Ha, saya baca kan. Ha, tengok saya yang buka ruang boleh diorang. Ops COVID Benteng, penyelundupan migran, smuggling of migrant, statistik berhubung dengan apa, kami ada dah siapkan sini. Penyelundupan migran, smuggling of migrant, benteng lagi, oh benteng, ada lagi daripada angle lain. Okay. Apa lagi? Tindakan PDRM ke atas pengesanan individu HSO, Home Surveillance Order yang gagal hadir saringan kedua COVID-19. Apa tak tanya? Bila saya buka baru nak write up. Ini write up bagi saya. Kes individu disyaki menggunakan gelaran darjah palsu. Dia bagi diri dia Tan Sri. Ya. Kes buku bertajuk Rebirth. Kalau nak tanya, tanya ada. Kes penjualan lambang jata negara secara dalam talian. Ada. Pengamat perkembangan. Ini tak payahlah. Ini sensitif, banyak soalan ni. Saya boleh jawab tapi buang masa je jawab ni. Dada. Ini dah disiapkan oleh narkotik semua. Kalau nak tanya kan, dia punya apa ni. And then benteng lagi. Commercial crime punya statistik ada di sini. Apa lagi? Al Jazeera sudah. Buku bertajuk Rebirth sudah ya. Syaki menggunakan gelaran darjah palsu. Posting tomahan terhadap Jabatan Immigration oleh Heidi Kwa ni pun ada. Apa lagi? Nah, ni. Kes Hanayo, ya, YB Hanayo yang bising-bising hari tu, entah siapa-siapa komen negatif lah kepada pihak PDRM ni, khususnya kepada saya lah. So akhirnya kita tahu dah. Sekarang ni kita dah tahu siapa yang memfitnah dia ya, beliau ya. Dan kita telah pun ambil takkan percakapannya dan kita akan ambil tindakan untuk mendakwa dia kerana memfitnah YB Hanayo ni tadi. So itu yang saya tu. Pasal you tak tanya, saya tak nak cerita lanjut. So itulah kedudukan dia ya, sebab saya rasa PDRM ni akan membela orang yang teraniaya. Siapa-siapa pun, tak kira apa pemikiran politik dia, agama dia, kaum dia. Saya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan bahawa undang-undang itu dapat dikuatkuasakan dengan seadil-adilnya. Ya. Kalau ada apa-apa nanti yang apa ni, boleh tanya dengan Dato' Uzair. Okey? Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Okay lah, I think there's one more. I think we all miss on this. Adik. Okey lah. Seperti mana yang semua sedia maklum ya. Inquest kes arwah Muhammad Adib bin Muhammad Kasim ni telah dibuat pada 11 bulan Februari tahun lepas ya, 2019 hingga ke 24 Julai tahun yang sama, iaitu selama 41 hari inquest ini berjalan. Dan ketika itu seramai 30 orang saksi yang telah dipanggil untuk memberi keterangan. So pada 27 bulan September 2019 tahun lepas ya, hakim coroner dalam keputusan dan dapatannya telah menyatakan ya, bahawa kematian arwah Adib adalah akibat perbuatan jenayah oleh sekurang-kurangnya dua atau lebih orang lain yang tidak dikenali. So tujuan inquest itu sebut diadakan oleh Mahkamah Coroner pada ketika itu ialah untuk mengendalikan siasatan, menentukan mengenai satu, siapa si mati. Yang kedua, bagaimana kematian si mati itu berlaku. Yang ketiga, bila kematian si mati. Yang keempat, di mana kematian si mati. Yang kelima, sebab kematian si mati. Dan yang keenam, mana-mana orang yang melakukan perbuatan atau melakukan peninggalan perbuatan yang menyalahi undang-undang yang menyebabkan kematian tanpa membuat apa-apa dapatan mengenai liability jenayah orang itu. So lanjutan daripada itu ya, lanjutan daripada keputusan inquest tersebut ya, siasatan telah diteruskan oleh pihak polis dengan memanggil semua saksi-saksi yang telah memberi keterangan semasa proceeding inquest tersebut ya, 30 orang saksi itu. So pihak PDRM telah memanggil mereka sekali lagi ya. Selain itu, seramai 52 orang saksi baru juga telah dirakamkan percakapan mereka oleh PDRM ya, tim jadi. Tindakan juga telah diambil untuk memanggil semula dua orang saksi, iaitu pegawai bomba yang berada paling hampir dengan arwah Adib sewaktu kejadian tersebut. Ha, ini tindakan yang terbaru kita apa ni? Kita nak memanggil dua orang pegawai bomba yang berada ketika itu dengan arwah ya, semasa kejadian tersebut berlaku. So kedua-dua pegawai bomba ni juga sebelum ini secara konsisten mengatakan mereka tidak nampak orang yang memukul dan mencederakan arwah Adib. Sedangkan inilah dua individu ni ya, dua pegawai bomba ni yang berada bersama dengan arwah ketika itu. Tapi mereka konsisten menyatakan bahawa mereka tidak nampak ya, tidak nampak ada sesiapa pun yang memukul dan mencederakan arwah Adib ni tadi. So tiada keterangan yang dapat mengaitkan arwah Adib ini dibunuh. So selain itu, pegawai perubatan Institut Jantung Negara yang merawat arwah Adib juga mengesahkan bahawa arwah tidak dapat berkomunikasi sepanjang arwah ini dirawat di IJN. So baru-baru ni ada timbul cerita dying declaration apa semua ya. Okay. So semasa proceeding inquest dijalankan, terdapat percanggahan pendapat oleh dua orang pathologist ya, forensik, iaitu pakar forensik yang dilantik oleh keluarga arwah Adib dan juga pakar forensik hospital Kuala Lumpur yang telah menjalankan bedah siasat ke atas jasad arwah Adib. So bercanggah di situ ya. So dua saksi pakar patologi forensik tersebut juga telah dipanggil untuk dirakamkan percakapan mereka. Justru ya, PDRM oleh kerana masih lagi isu ini berlegar di sana sini dengan banyak pihak telah membuatkan telahan-telahan, komen-komen apa ni semua ya. So justru itu PDRM ya, dalam cadang untuk menubuhkan satu pasukan kajian semula ya,
dan pandangan tentang dapatan-dapatan patologi forensik tersebut. Kita nak cadangkan kepada apa pihak KDN ya, supaya ditubuhkan satu pasukan kajian semula. Ini konsisten dengan apa yang diamalkan dalam kes seorang mendiang model daripada Holland ya, yang didapati mati dipercayai akibat dia jatuh daripada tingkat berapa bangunan tersebut. So, siasatan masih dijalankan oleh PDRM dan kertas siasatan akan dirujukkan semula kepada Jabatan Peguam Negara untuk arahan lanjut. So, itu kedudukan terakhirnya. Ya, saya tidak ingin nak melengah-lengahkan, tetapi pihak saya telah at the moment exhausted all means and ways and means untuk nak mencari seorang saksi yang dapat benar-benar meyakinkan kami, mengatakan bahawa dia nampak bahawa arwah Adib ni telah ditarik dan dipukul oleh orang ramai. Seorang pun tak ada. So di mana saya nak cari ni? Ada rakaman-rakaman video yang kabur tersebut, tetapi rakaman video tersebut tidak menunjukkan, menggambarkan keadaan sewaktu apa ni berlaku. Tetapi ada satu video ya, dengan dibantu oleh pihak SPRM, dianalisa, dikaji, video yang menunjukkan keadaan sewaktu itu kedang kabut ya, ketika lori bomba yang besar itu, kenderaan yang besar itu reverse ke belakang dan melanggar van ni tadi, EMRS ya, apa? EMRS ke? Di mana kita percaya arwah Adib ada di situ bersama lagi dengan dua orang pegawai bomba yang saya sebutkan tadi. So kita telah memanggil pada pagi tadi ya, seorang apa ni daripada Institut Jantung Negara ya, yang telah pun membuat kenyataan bahawa beliau telah mendapat apa ni dying declaration oleh arwah Adib ni sewaktu dirawat di IJN, dan kononnya arwah Adib telah memberikan sign language terhadap soalan-soalan yang telah dikemukakan itu. Kita telah panggil dia lagi sekali ya, untuk meyakinkan apakah yang dia, betul ke kaedah yang digunakan. Sedangkan pegawai IJN secara rasminya telah mengeluarkan kenyataan bahawa tidak ada sewaktu apa ni di mana arwah Adib ni dapat berkomunikasi dengan efektif untuk nak menjawab soalan-soalan oleh pegawai penyiasat. So itulah tindakan yang kita sedang ambil. So harap bersabar. So saya tidak mahu tergesa-gesa dalam hal ini, tetapi itu tidak bermakna saya melengah-lengahkannya. Ya, kita bergantung dengan komunikasi antara Jabatan Peguam Negara dengan kita, dengan pegawai penyiasat. So cadangan yang tadi ya, yang kita cadangkan itu untuk tim kajian semula ya. Kalau ditubuhkan nanti, kita akan sekali lagi kita fokuskan kepada keterangan patologis ni tadi yang bercanggah, sebagaimana dalam kes kematian model daripada Holland ni tadi, di mana laporan patologis daripada Malaysia begini dan laporan patologis daripada Belanda pun begini. So bercanggah. So akhirnya kita panggil, kita set satu komiti untuk mengkaji semula laporan kedua-dua belah pihak untuk nak menentukan dengan lebih tepat mana yang benar, mana yang tidak tepat, mana yang tidak benar. So itulah saya minta pihak media mainkan ini supaya orang ramai ya. Saya tahu ada suara-suara nakal yang menyalahkan polis lah apa semua. Itu bab lain ya, daripada apa. Tetapi dalam tindakan untuk nak menyelesaikan kes ini yang begitu rumit ya, dengan ketiadaan saksi, mustahil tidak ada seorang pun boleh tampil. Kita dah buat rayuan, kita dah kenal pasti orang dalam video tu, kita dah jejak, dah kesan, dah panggil dia untuk dirakam penyataan ni, menjawab soalan-soalan ni. Seorang pun tak ada mengatakan, ya, saya nampak. Dan kami pula bergantung kepada laporan patologis yang telah melakukan bedah siasat tersebut, yang terang-terang mengatakan bahawa hasil daripada kajiannya, ya, bedah siasat tersebut, didapati tiada tanda-tanda kecederaan mempertahankan diri pada jasad yang tadi. Apa itu? Menunjukkan apa itu? Sekiranya betul-betul lah ya, apa ni telah pun dikasari ya, ditarik ya, direntap,
mesti ada kecederaan pada lengan dia ke, leher dia ke, ataupun badannya, selain daripada kecederaan patah tulang-tulang rusuknya di depan dan di belakang tu, sebagaimana yang dilaporkan sewaktu inquest tersebut. So in the absence of witness that can clearly, positively state that yes, I saw, saya nampak kejadian itu, saya nampak 2-3 orang, 4-5 orang ataupun 1 orang telah menarik arwah ni tadi keluar daripada van, dan saya nampak lagi 5 orang telah memijaknya, apa semua, itu dah lain cerita. Tak ada. No, zero. Yang menjadi masalah kepada kami ialah pegawai bomba yang ada bersama dengan arwah ni ketika itu. Saya pun tertanya-tanya bagaimana dia tak tahu. Dalam keadaan gawat macam mana pun, sekurang-kurangnya kita toleh ke belakang, apa nampak. Tapi saya, itulah sebabnya saya terpaksa panggil semula, halusi lagi soalan ni daripada angle yang lain. Macam mana mereka konsisten terus menyatakan bahawa mereka tidak tahu pun, tidak nampak apa berlaku pada dia. Dengan harapan dapat dia recap, ya, ada ingatan semula. Saya harapkan begitulah. Saya tidak ingin, ya, di sini, ya, saya tidak mengatakan bahawa pihak polis beria nak tutup kes ni untuk nak apa ni, supaya kes ini dapat segera ditutup dan kita lupakan. Tidak. Saya nak mencari kebenaran. Tetapi banyak kekangan wujud di sini dengan ketiadaan saksi yang reliable, yang sanggup datang memberikan keterangan kepada kami. Bantulah. Sekiranya ada betul, bantulah. Saya pun tak tahu bagaimana dapatan yang mengatakan bahawa dia telah ditarik oleh 2 orang atau lebih, dipukul, dan akibat itu menyebabkan kematian. Saya tak tahu siapa dia orang tu. Orang yang berada di situ telah pun kami soal, kena pasti siapa yang ada. Khususnya 2 orang pegawai bomba ni tadi. Ya, itulah masalahnya. Tak ada apa-apa. InsyaAllah saya akan cuba, ya, cuba untuk berusaha untuk nak menyelesaikan kes ni once and for all. Jangan ada lagi pihak yang berasa gusar, berasa kecewa. Sekiranya mereka tahulah dengan pelbagai-bagai tweet dan komen-komen, ya, tampil ke depan. InsyaAllah saya tak tangkap pun, marilah share lah dengan pegawai penyiasat bahawa dia ada maklumat orang sipolan-sipolan ni yang tahu benda ni. Datang supaya saya boleh ambil tindakan untuk memanggil dan merakamkan statement, kenyataan daripada individu tersebut. So saya mengalu-alukan sekiranya ada sesiapa saksi untuk tampil ke hadapan membantu kami, ya. InsyaAllah there is no cover up. Saya tidak ada cover up, saya tidak terima cover up sini. Okay. Oleh beberapa sekumpulan lelaki, kemudian nampak arwah adik terduduk di tempat tu. Macam mana langsung? Dah, dia telah panggil balik lah. Dah panggil dia lah. Siapa dia tu? Ada one Indian man lah. Ah, okay. So kita dah panggil balik, dan dia konsisten mengatakan? No. So jawapannya ialah tidak. Dia ubah terangnya. Tidak ada paksaan, ya. Ini demi keadilan. Demi keadilan. Ya, orang meninggal ni, dan pihak polis pula nak cuba nak main politik ke nak main apa di sini. Tidak, saya tidak akan benarkan. Ya, saya tidak akan benarkan. Saya hendakkan kebenaran. So minta bersabar, ya, sebagaimana yang telah saya umumkan tadi, kita akan meneruskan siasatan tanpa jemu sehingga memuaskan hati semua pihak bahawa sekiranya kita masih gagal untuk mendapatkannya, bukan kerana kita tak mau, tetapi sebab kita dah langgar tembok. Dah tak ada apa lagi yang boleh membantu. Ya. Yeah. Alright. Terima kasih. Maksudnya dia di mahkamah dia tadi. Dia ubah keterangan. Di mahkamah dia tadi kira dia menipu mahkamah. Dia telah beri keterangan di mahkamah. Kita akan bawa ni, kita akan bawa balik kita sertan tu. Sekiranya keterangan dia berlainanlah kepada DPP dan DPP di sana. Okay. Terima kasih.
pasal COVID ni tak ada minum, tak gori dah habis. Terima kasih.